Ya ini poka ya. Poka ini dimasak sangat enak ya. Ini banyak. Sebenarnya liar ini banyak di Tapiun. Enak sekali ya ternyata. Ya ini. Nah, contohnya ini. Tumbuhannya ini ya. Ini liar tapi sangat enak. Bahannya yaitu berupa pokak ya. Pokak nanti akan dimasak di eseng-eseng setelah tadi dipetik dari kebun ya. Tadi jadikan sekarang ini makanan yang disukai oleh banyak orang ya, termasuk kalau di restoran-restoran di acara manten ini yang disukai-sukai ya, karena banyak yang kembali ke alam sudah bosan dengan makanan-makanan yang serba burger itu ya. Jadi yang diolah tadi akhirnya dibuat ini namanya poka ya. Poka ini akhirnya dicampur dengan dieseng-eseng bumbunya sebagaimana tadi, campur dengan apapun ini rasanya enak guys ya, rasanya. Nah ini dieseng-eseng dengan tahu, kemudian terong ya, kita rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas ya. Ya jadi, nah apalagi ini dicampur dengan apa ini, kulit sapi dan congor ya, cingur atau cak cingur, ini sangat lezat ya. Coba, nah lezat sekali guys ini tadi pokaknya ya. Pokak ini kalau di perjamuan manten biasanya sekarang dicari yang kembali ke alam ya, kembali ke alam itu. Kalau sudah yang modern-modern itu sudah bosan ya, alternatifnya adalah dengan pokak. Bismillah. Selamat menikmati.